Pabila orang mengaji umum dapat ilmu. Pabila orang mengamalkan wirid maka diberi kasyaf. Kasyaf. Itu ngarannya nurul aurat. Cahaya wiritan tadi kasyaf melihat yang gaib. Apabila orang jadi hadam peguruan diberi karamat. Paham kah? Ya kah? Karamat berkat. Karamat dan berkat. Sekali lagi lah. Apabila menuntut ilmu aja betuntung baca baca kitab bolehkah dapat ilmu aja rutin. Apabila kita kada umpat menuntut ilmu kada umpat. Cuma wiritan sidin kita ambil datang ke rumah sidin minta wiritan urang di baris ini wirid diamalkan kasar. Asal pas saja nah amalkannya kasar. Apabila kita bawa wirid sidin kada diamalkan nuntut ilmu kada tapi kita jadi suruhan sidin. Jadi suruhan sidin bakar amat. Berkat. Lamun ketiganya mana? Mana menuntut ilmu, mana wirid yang diamalkan, mana jadi suruhan sidin pula. Empat ngarannya itu kukut darau. Kukut darau. Tapi semuanyaan itu dasarnya sebuting aja. Ikhlas. Ikhlas dasarnya. Lalu ke dasar, pondasi. Lamun pondasinya kada kuat, bangunannya runtuh. Ikhlas itu mesti kuat. Pondasi.